Assalamualaikum Mr. President. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore tadi di Riyadh, Presiden Republik Indonesia menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Energi Saudi Arabia. Pada saat pertemuan tadi, Menteri Energi Saudi Arabia menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah reformasi yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, sehingga membuat banyak sekali perusahaan-perusahaan Saudi Arabia ingin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, salah satu isu lain yang dibahas adalah kemungkinan kerjasama antara Aramco dan Pertamina untuk kilang Cilacap. Ada satu isu pending yaitu terkait dengan masalah valuasi aset yang terus dibahas agar dapat diselesaikan. Nah, Presiden menyampaikan bahwa pending isu ini harus segera diselesaikan dan kembali Presiden ke Indonesia, Presiden juga akan melakukan pertemuan dengan beberapa menteri untuk menyelesaikan masalah ini. Ketertarikan Saudi selain untuk melakukan kerjasama di bidang kilang minyak, juga di bidang industri petrokimia. Dan menurut rencana akan ada kunjungan dari Saudi untuk ke Indonesia guna membahas rencana peningkatan kerjasama baik di bidang energi yang terkait dengan minyak dan juga dengan industri petrokimia.